lakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari. Kita sarankan buat semua masyarakat, buat teman-teman juga, jaga fisik juga kesehatan. Aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara saat pemberatan hidup. Coba, ada apa berangkat dia? Tentu. Dan terbiarnya. Berangkat dia, ya diurangi. Aktivitas fisik. Ya, ayo, kamu rasa apa berangkatnya? Tentu, tentu. Mencegah masalah kesehatan seperti stroke, banyak apa yang berangkat sehat? Stres, kanker, kencing manis, dan atletik lainan sedih. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Ayo. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Mungkin teman-teman tahu semua lah ya. Tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Oke, ini saya harapkan nanti video ini pun bisa ditransfer ke masyarakat juga.